begini, pasien di ICU ini sadar baik, tapi karena dipasang ventilator itu dimasukkan pipa ke dalam jalan nafas, dan di jalan nafas itu ada pita suara. Jadi kalau pipa masuk jalan nafas, nggak bisa bicara karena pita suaranya tertahan oleh pipa. Diajar bicara paham, tapi tentu belum bisa ngomong karena kan masih ada hidrotrakea pipa yang masuk ke jalan nafas yang berfungsi untuk membantu pernapasannya, karena beberapa hari yang lalu memang mengalami gagal. Dari hari ke hari ada perbaikan, mudah-mudahan harapan kita semua adalah pekan depan itu bisa lepas dari ventilator sehingga tidak memerlukan perawatan lagi. Harapannya begitu.